bebas. Ntar Pak loading. Kan ikutnya juga bebas. Iya, yang lain ikutin juga bebas. Ada gambar Faro tuh. Tugas sebelumnya. Oh, tugas sebelumnya. Dua-duanya dikasih gambar. Dua-duanya dikasih gambar, satu lagi. Ah, ini gambarnya bebas atau harus aja, ini image kedua langsung, image kedua. Oh, gak usah digituin. Gak usah. Itu buat Pak pertanyaan Iksan, selanjutnya. Pak Iksan. Ya. Ini image-nya harus yang kemarin atau bebas? Bebas. Udah, Pak. Oke, Dini, terima kasih. Cukup dapat situ dulu. Next, ke Kansa. Ya, Pak. Kansa udah masukin gambar? Belum. Aduh. Aduh, gambar Pak Iksan aja. Biar kelihatan orangnya. Saya nggak ada gambar di situ. Apa aja kan Pak yang kemarin aja deh. Ya sudah lihat di situ makanya oseng-oseng apa? Apaan? Ya lihat di situ makanya ada oseng-oseng ke apa? Lihat lagi. Oseng-oseng. Picture terus pilih. Satu lagi Kenca, kenapa di close? Enggak Pak, bentar itu. Kok? Kan gambarnya bebas apa aja. Mana share screen-nya? Udah kelihatan belum Pak? Belum muncul, belum. Oke, udah. Nah, pertanyaan buat Kansa. Tolong yang image 1 dan image 2-nya ganti menjadi straight. Biar kelihatan semuanya. Oke. Okay. Gimana caranya? Di picture size mode. And then? Bentar, kepencet yang zoom. Straight. Udah Pak. Udah? Udah dua-duanya? Oke, terima kasih Kansa, cukup itu aja. Kita kembali ke Reno Akila. Reno udah diganti stretch? Apa? Apa? Coba share screen Reno. Sebentar. Ini? Belum muncul. Udah muncul atau belum? Reno kok masih kosong sih, Re? Sebentar, maaf. Itu yang ketutupan. Ketutupan. Saya itu udah yang kayak gini. Bukan, Reno. Reno nggak ikutin aturan Python dari awal ya tadi ya? Dengar nggak? Bukan. Saya tadi itu lihat, tapi saya itu baru buka. Baru buka apa? Baru buka visual basic itu karena powerpointnya itu lagi not responding. Oh gitu, oke. Reno tolong masukkan gambar sampai straight ya, itu. Oke. Kita close dulu, kita selanjutnya ke... Tadi habis Reno, ke Ataya Kuamila. Share screen, nak. Nah, tolong ini udah di stretch, ta? Hah? Udah di stretch? Di stretch, udah, saya udah. Udah. Sekarang Ataya tugasnya masukkan 2 command button di bawah handphone dan laptop. Ya. Ya di coffee biar cepat, boleh deh. Tolong ganti captionnya menjadi menjadi handphone. Yang lain juga sesuai dengan gambarnya aja. Kamu kamu
buttonnya ganti menjadi lab. Kita kembali ke laptop. Dah cukup sampai situ aja. Ataya, terima kasih. Selanjutnya ke Fiano. Fiano bisa share screen? Fiano ada nggak sih, Pak Yono? Assalamualaikum. Bu, Fianonya ada. Assalamualaikum. Pak Yono bisa panggilin nggak? Saya, Pak. Nah, Fiano bisa share screen, sayang? Nggak bisa, Pak. Saya di HP. Gitu dong. Kalau Pak Yono panggil, nggak nyaut, ya. Jadi pesan tahu di situ ada kamu. Rehan Perdana. Rehan Perdana, Rehan Perdana. Kale, Kale bisa share screen? Apa? Kale bisa share screen, Nak? Share screen apa? Sekarang pelajaran yang kemarin, pelajaran yang sekarang dong. Yang mana? Yang sekarang kita belajar. Videonya? Bukan. Visual basicnya, Nak. Ini udah berlanjut 15 menit kali-kali. Tugasnya, saya itu. Saya apa? Belum. Belum. Tadi kalian perhatiin Paisan nggak mulai pertanyaan dari Alana hingga terakhir? Oh ya, saya nggak bisa itu, Pak. PowerPoint kalau di laptop. Terus? Jadi kamu ngerjainnya di mana? Biasanya pakai laptop guru les. Terus kirim ke sini. Oh, gitu. Kan jadi Paisan tahu sumber masalahnya di mana. Kale, Fiano, kalau Kale kan pakai laptop gurunya, terus Fiano tadi nggak bisa share screen. Jadi pesan paham kalau kalian bicara. Ini satu lagi nih, yang paling ganteng. Rehan Perdana ada nggak? Kalau nggak ada, pesan skip nih. Nggak dapat nilai. Ya udah, pesan skip ya, Rehan ya, kalau nggak mau jawab ya. Kita kembali ke Alana ya. Udah dibikin? Ya. Ya, boleh share screen? Tidak. Ini gambarnya aku pertama yang aku lihat di folder aku, jadi... Okay. Gimana? Oh, si Gogi lagi. Coba Paisan minta si Gogi B-colornya ganti warna biru. Apa? Maaf? Gogi B-colornya ganti warna biru. Oh, oke. Okay. Ini. Nah, dan satu lagi siapa sih? Bahasa nggak kelihatan? Ganti warna merah, itu. Another bomb. Okay, sampai situ. Sekarang kita masuk di codingnya. Aku juga. Yep. Gogi double click. Masukkan codingnya. Yang mana? Ketika klik Gogi, maka yang muncul Gogi, dan ketika diklik yang si bomb. Ah, okay. Yang lain tolong masukkan dulu codingnya, Salma, supaya Alana. Masih ingat coding yang gimana? Coding yang kemarin kan? Iya dong. Orang baru bikin kan, Alana masih lupa. yang dark visible kan? Iya. Lupa, Pak. Masih ingat, Nak? Enggak. Enggak. Pokoknya... Saya tahu, saya tahu, Pak. Iya, yeah, I know you, you're paham. Coba Alana dulu. Alana mau coba?
Enggak. Enggak. Oke, kita skip punya Alana. Alana berarti ketinggalan satu poin. Oke. Saya tahu, Pak. Next ke Alisa Prasetyo. Coba Alisa. Mana nih, berarti ini kodingnya apa? Masukin laptopnya di kodingnya. Saya masukin laptop di kodingnya. Masukin coding di laptop. Balik-balik mulu saya. Nah, image one titik visible sama dengan true. And then image two false. Satu lagi, sah. Font. Sama dengan yang lain tolong ditulis juga sama kayak Alisa. Saya sudah. Oke. Okay. Coba di run. Oke, terima kasih Alisa. Next ke Arta Yoga. Arta Yoga. Udah, Pak. Coba di run. Stop, stop. Yoga, Pak Isan punya pertanyaan saya buat Yoga. Pertanyaan begini, ketika Yoga di run, maka nanti gambar kedua ini tidak muncul. Bagaimana caranya? Di... Coba, Yoga di stop dulu, run. Klik run. Nah, kan ini muncul nih, satu, dua. Ketika Yoga klik run, maka yang ini sama yang ini tidak muncul. Gimana caranya? Coba. Bisa gak? Enggak, Pak. Gak bisa? Enggak. Yang bisa siapa? Boleh di-close? Yang bisa siapa? Anta bisa? Ataya bisa? Saya baru datang dari mana tuh, deh. Apa, Pak? Suruh. Ataya bisa? Bentar. Yang mana? Bisa ya, di share screen terus di run. Oke, saya bentar, Pak, saya lagi mau ituin code. Aduh, image yang belum masuk. Udah gak apa-apa sambil dikerjain, gak usah di-close. Udah, tak? Waktu kalian 9 menit lagi nih. Coba di run. Oke, stop. Lagi, ulang. Apa? Stop, diam, jangan klik. Ulang. Ulang apa nih? Pesan minta di run doang, jangan diklik. Nih. Ya. Bisa apa? Run. Ini nih.
Nah, ini kan ketika belum diklik, Ataya munculkan gambarnya ini satu muncul, ini juga muncul. Ataya bisa nggak ketika diklik run, ininya nggak ada, sama ininya nggak ada? Ada juga. Coba, gimana caranya? Nah, good. Gitu ya. Jadi yang diganti apa tadi, Kak? Di klik gambarnya, terus visible, terus diganti jadi false. Alana, paham ya? Visible-nya diganti menjadi false. Dua-duanya itu. Dua-duanya. Oke. Okay. Coba sekarang kita ke Afina. Saya belum nih, lagi. Sebentar, belum. Nah. Satu lagi. False. Apa, Pak? Coba diran. Diran. Nih. Nah, nggak ada kan? Oke, kita close dulu. Tugas final, masukkan satu comment button. Eh, bentar nih, baik ini. Sudah dong. Sudah. On button di mana aja? Di mana aja? Oke, okay, sekarang Vina ganti captionnya menjadi close. Stop, Vina sampai situ dulu. Next, kita ke Dini. Udah bikin close-nya, Din? Udah, Pak. Nah, silakan buka share screen dulu. Pertanyaan buat ini, bagaimana coding buat close? Bangsan, nggak tahu, Din. Cuma 3 huruf doang. Coba di run. On tablet, close. Ah, terima kasih, Dini. Kanca. Share screen? Ya, Pak. Share screen kancaku. Itu kanca kacamata beneran buangan sih. Kenapa, Pak? Kacamatanya beneran kan itu kan? Ini kacamata anti radiasi. Oh, beneran. Bukan Kevin itu masker bohongan. Paisan minta tolong Kansa ganti background-nya menjadi warna merah. Dah. Terus close-nya, comment button ganti warna biru. Untuk laptop menjadi warna kuning. Dan phone menjadi warna, udah, warna ungu. Oke, terima kasih, Kansa. Terakhir, ya, udah ya, abis Kansa nggak bisa lagi ya. Ya, Rehan kali. Faro bisa pindahin kameranya nggak? Pesan punya lihat kamu, Faro. Geser. Sekarang nggak bisa share, Pak. Nggak, Paisan minta kameranya geser ke laptop. Atau laptopnya geser ke kamera gitu, gimana caranya? Biar Paisan lihat kamu ngerjain. Satu, dua. Close-nya mana, Roh? Close-nya belum ya? Ya, Faro bikin satu close. Terima kasih.
gimana cara dapetin nilainya, Raihan kali. Raihan, ditanya belum? Pak, Raihan kok nggak muncul-muncul sih, Pak? Raihan. Ini kan di WA mamanya baru muncul. Tuh dia muncul deh. Raih. Nah. Hey. Itu ditanya Pak Ihsan tuh interaktif. Mana nggak dapat nilai tuh. Karena nilai KI4-nya pas-pasan semua tuh kayak kemarin. Raihan tadi dengar Pak Ihsan nggak? Dari awal. Raihan muncul tinggal 2 menit lagi baru muncul. Aduh, dikacangin lagi. Gusti. Udah senyum tuh. Udah senyum-senyum doang. Raihan, udah kasih perintah. Raihan, can you hear me? Iya, tuh ngangguk-ngangguk gitu. Lambaikan tangan apabila kamu mendengar suara saya di sini. Apabila tidak kuat, begini saja. Aduh, kayak main film. Nah, Raihan bisa share screen? Bisa, Pak. Yes. Nah, tolong share screen, Raihan. Minimal syarat bikin label dulu dah. Raihan, share screen. Suaranya jangan di-mute, ganteng. Raihan. Apa? Teriak-teriak tapi di-mute gak bakal kedengeran, Raih. Kali belum tanya juga, Kali. Kale tadi udah dapat alasan, Pak, dari Kale. Katanya Kale kalau ngerjain tugasnya pakai laptop guru private-nya. Terus Viano nggak bisa share screen. Share screen apa? Share screen apa? Tolong bisa bantu nggak teman-teman dijawab. Share screen apa tuh, Pak Isana? Share screen Microsoft Visual Basic-nya, Rey. Saya sudah yang close-nya sudah, Pak. Farum boleh digeser kameranya kalau memang udah. Sepertinya Doraemon. Satu lagi close. Iya, terima kasih, Farum. Sepertinya kita adalah masalah terganggu dengan komunikasi sama Raihan Perdana. Sudah pukul 11.15. Terima kasih kelas 6A2 atas kerjasamanya. Kita minggu depan akan masuk proyek yang baru. Terus juga apa lagi ya? Biasanya cuma nitip doang itu. Oh, Irul, Raihan sama... Udah, Raihan doang sih. Viano bisa dengan Pak Ihsan? Iya, Pak. Viano bisa nggak gunakan laptop besok supaya bisa share screen? Kenapa, Pak? Viano bisa gunakan laptop besok? Bisa kayaknya, Pak. Iya, ya. Katanya visual basic-nya nggak ada, Pak. Visual basic-nya nggak ada, tapi PowerPoint ada, Nak. Apa? Ada, Pak. PowerPoint ada. Ada, nanti Viano... Besan akan kirim itunya, linknya. Bagaimana caranya di PowerPoint supaya ada visual basic-nya ya. Oke, nanti itu ada tutorialnya. Viano lakukan seperti yang di video tutorial. Insya Allah ada kok. Setiap Microsoft PowerPoint ada visual basic-nya. Kale bisa jawab Iksan? Bisa, Pak. Itu Khairul yang jawab. Saya minta kalian. Udah deh. Nah, minimal udah dapat informasi dari kalian dengan Viano. Viano katanya minggu depan diusahakan menggunakan laptop Khairul ya. Supaya bisa share screen. Oke, kelas 6A2 sekian dari Pak Ihsan. Pak Ihsan ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga buat Pak Khairul Abidin. Semoga makin sehat. Amin. Amin. Terus 62 juga semakin sehat. Tetap jaga kesehatan. Pakai protokol kalau keluar rumah.
Faisan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini digimanain programnya? Nah, itu biarin aja. Buat kenangan-kenangan kalian. Nggak usah di-save ya. Kita kembali ke Pak Hairul. Mana ada Pak Hairul? Pak Hairul namanya sini siapa sih? Kelas 2, nama ada Pak Hairul Abidin.